Jadi Algojo keempat dari drama adu tendangan penalti di Grand Final Copa Jisam Indonesia tahun 2007. Mampukah Obiora membuat Sriwijaya FC menjadi juara baru di ajang Copa Jisam Indonesia tahun 2007? Jika tendangan dari Obiora masuk, dipastikan Sriwijaya FC akan tampil sebagai juara baru di ajang Copa Jisam Indonesia tahun 2007. Andore Obiora. Masuk! Berhasil kali ini, juara baru telah lahir di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sriwijaya FC berhasil menjadi juara Copa Jisam Indonesia tahun 2007 melalui adu tendangan penalti. Ya, luar biasa Bung Tio.